Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Pasukan elit Iran atau Garda Revolusi Iran alias IRGC meluncurkan drone tempur baru yang diberi nama Gaza sebagai bentuk penghormatan kepada Palestina. Demikian laporan situs resmi IRGC beberapa jam setelah gencatan senjata antara Israel dan kelompok bersenjata Palestina berlaku. Pesawat tak berawak itu dinamai sebagai penghormatan abadi bagi mereka yang hari ini di Gaza menentang invasi dan agresi Zionis, kata Komandan IRGC, Mayjen Hossein Salami, pada acara pembukaan, dikutip The New Arab, pada Jumat 21 Mei 2021. Salami mengungkapkan bahwa drone tersebut mampu membawa 13 bom saat terbang dengan ketinggian lebih dari 35.000 kaki, dengan kecepatan hampir 350 km per jam, dan mampu bertahan selama 20 jam. Menurut Sepah News, Salami juga meluncurkan sistem radar baru bernama Quds, atau nama lain dari Yerusalem, yang dapat mendeteksi pesawat siluman dalam radius 500 km, dan dengan cepat dapat disiapkan dan dipindahkan. Situs web tersebut menunjukkan versi upgrade dari sistem pertahanan udara yang pada 2019 menembak jatuh drone Global Hawk Amerika di atas Selat Hormuz setelah diduga melanggar wilayah udara Iran. Versi baru dapat menembakkan rudal jarak pendek canggih dan memerangi ancaman jarak dekat seperti rudal jelajah, drone, helikopter, dan bom yang dilepaskan oleh pesawat, ujar Salami. Peluncuran drone tempur dan radar baru itu terjadi pada hari yang sama dengan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Iran tidak mengakui Israel dan mendukung perjuangan Palestina telah menjadi pilar kebijakan luar negeri-negeri mullah itu sejak revolusi 1979 di negara itu. Diembargo habis-habisan oleh dunia internasional, tapi masih bisa membuat drone tempur, radar yang bisa mendeteksi pesawat siluman, sampai bisa membuat sistem pertahanan udara Kordat yang mampu menembak jatuh drone Global Hawk Amerika seharga $176 juta atau sekitar 2,5 triliun rupiah. Cukup luar biasa dan impresif pencapaian dari Iran ini. Ketika negara Anda diembargo, mampukah berbuat seperti Iran? Berikan komentar Anda.